tak tahu apa kau dah buat padaku. Hello guys, kita kembali lagi di Create Us Channel. Saya Syam Kasim bersama Amai the Hantu Lado. Akmal Wai. So sekarang ni kita berada di kota Damansara. Apa kita buat di sini? Kita mau buat burger review di kedai Adam EF2. Nama kedai dia ialah Makan Heritage. Burger review yang kita akan review ini adalah Homemade burger beef. Beef burger Makan Heritage. Makan Heritage beef burger. Dengan harga RM23.90. So total 24 lah. Total 24 untuk satu lah. So without further ado. Apa lagi? Sebab reason kami tak buat di dalam restoran Adam sebab sebelah dia ada construction kedai, so bising. Jadi kita buat keputusan buat dalam kereta lagi lah. Untuk burger review. Burger ini dia punya dia punya apa? Packaging macam biasa. Tetap tapau lah. Tapau makan tanam sih lah, cun-cun punya. So dalam apa set ni ada burger dan fries lah dia bagi. Fries dalam ni. Wow. Jadi Syam, homemade burger. Homemade beef. Ada cheese. Okay, aku akan explain lah apa ada dalam burger Makan Heritage ni. So dia ada onion, ada cheese, ada carrot patty kan? Hot dog. Ya, pasal. Yes. Slice of hot dog. Hot dog kan. Di bawah patty ni ada lettuce, ada tomato, salad semua. Okay, cucumber. So itulah dia. Burger Makan Heritage berharga RM24. Ban biasa. Jadi kalau harga RM24 mesti yang power tu beef dia ke? Mesti dalam beef dia lah. Mungkin ada rasa yang cemerlang di situ. Cemerlang situ lah. Ui, fresh dah jam. Macam McD jam. McD ya, fresh dah. Ya, panas-panas sih. Ni fresh dia macam McD. So kita teruskan. Jom makan. Let's jom. Bismillah lu jam. Bismillahirrahmanirrahim. Kena kecam benda nanti. Tak macam bismillah. Yes. Sorry Syam. Jatuh bawang di kereta kau. Tak apa, ada titsu kan. Titsu. Okay. Mula. Alright. Burger review. Kedai Adam Makan Heritage, support Sabahan Restaurants. Yes. Bismillah. Okay guys, aku dah makan 2 bite burger homemade ni. From my apalah kan, personal experience, personal opinion, burger dia memang lembut. Dia ni macam flame grill kan. Dia macam grill ni. Ni grill punya flame grill. Burger dia besar macam ala-ala burger bakar lah kan. Tapi dia flame grill lah. And dia memang terus masa bite je, beef dia memang rasa habis, cheese dia pun terbaik punya. Ni mozzarella cheese lah. Lepas tu ada American cheese. Ada juga dia letak hot dog. Tapi mungkin kalau dia mau buat macam style bacon lah, beef strip hot dog tu. Tapi dia ada hot dog kan. Tapi kalau dia letak lagi top lah. Untuk mendapatkan bacon strip daging yang apa susah, yang mendapatkan halal. Ya, yang halal lah kan. Bagus tu buat. Terus dia just buat slices satu. Lepas tu yang memang bagi aku lah kan, memang sedap lah. Ngam dengan cheese dia ni, beef ni dia
mashing lah, mashing dengan cheese dia ni, dengan beef dia. Beef dia memang masa makan dia terus dia, dia nak keras, lembut gila. Bagi aku memang sedap. Nice lah, yeah. Nice lah, sedap nice. Kan? Okay, bagi aku pula, ya macam Isham cakap, daging dia memang lembut, memang senang untuk dihadam. Lepas tu dengan bawang-bawang ni membantu mengekalkan rasa manis di daging tu. Lepas tu ada salad, lengkap lah, ini satu burger yang lengkap. Lepas tu dia lupa, aku minta, kita lupa ni, minta sos kan. Tapi itulah, tanpa sos, burger ni pun masih sedap. Tak payah letak sos pun, yeah. Burger ni pun lengkap, sob. Dia memang sudah ada sapu, sapuan sos tu di atas ni. Dan untuk rasa daging tu lah, aku rasa memang okay lah, just nice lah, dia season, tak terlampau masin, tak, memang ada rasa lah situ, ada rasa herbs-herbs sikit. Tapi yang memang dia punya, dia punya apa ni Syam, dia punya penguat dia ni adalah daging yang lembut. Ya, yeah. Daging dia lembut gila. Lembut gila daging dah. Dia macam makan memang bukan yang kenyal-kenyal lo, memang terus masuk di mulut, telan terus. So memang sedap lah. Pasu besar, untuk saiz besar, puas hati. Untuk harga RM23, kita akan dapat. Bagi aku dah, woi, besar ya deh. Tengok. Cuma for me lah, nice. The price lah for me. Yeah. Agak tinggi lah. Mungkin kalau dalam harga, aku nak boleh beritahu ya. Aku lah, kalau aku kan. Ya, harga dia macam tinggi sikit lah. Iya. Tapi enggak lah, macam tak berpuas hati. Dengan harga tu. Cuma kalau harga ni dalam range 18 to 20, yeah. I think paling suitable lah. Paling suitable. Lagipun suitable. Ingat, aku paling tengok macam lah. Harga tadi macam ingat ada air sekali. Ya, RM23 pun, yeah. Ingat ada air lah. Tapi bukan kami cakap overprice, just bagi pendapat kan, yeah. Just bagi pendapat, yeah. Macam ada pas sikit lah, tinggi sikit, tinggi. Tapi sikit it's okay. Okay. Dapat ni, makan memang kenyang, puas hati. Ada fries pun puas hati. Ya. Yeah. Satu burger ni sedap ya? Sedap. Sedap. Jadi star aku ready sama bagi. Star. Star aku akan bagi ada 5 star. Aku bagi ni 4 star. Alabana. Alabana. Sedap ah. Aku bite ke berapa saat ni, aku dapat rasa black pepper lagi dalamnya. Memang dia buat patty ni. Homemade patty ni memang ada ramuan-ramuan dia lah. Itu sendiri ada rasa herb semua. Sebab kalau buat patty ni pun memang keluarkan kos ya Syam. Sebab dia homemade patty, bukan beli di frozen. Maksudnya dia bentukkan sendiri. Bun je lah yang biasa kan. Yang biasa di sini adalah bun, salad, semua tu biasa lah. Tapi bun dia pun yang lembut lah kan. Yes. Yang penguat dia adalah daging ni sendiri. Daging dia, daging ni sendiri memang penguat dia. Lepas tu dia grill lagi. Tadi ada ayam burger juga kan. Yes. Untuk ayam burger, harga dia lebih murah sikit daripada ni. Mungkin kos untuk daging ayam lebih murah kan. Iya. Tapi ini kena lah. So ada bawang-bawang itu, bawang pun di grill cun-cun dalam burger ni. So manis lah. Ada rasa manis sikit. Quite good, quite good. Terbaik. Ha ha tak tahu, ha ha tak tahu. Mimpi termimpi. Kita nak dapat jumpa. Kita nak dapat jumpa Adam dah kan? Iya, tidak Adam. Adam tidak. Aku rasa Adam malam mungkin dia. Malam boleh dia dan. Kalau tidak boleh minta apa sikit. Lebih-lebih sikit. Ya. Mana tahu dia suruh review menu lain lagi. Tapi tidak apa lah. We support. We support. Sabahan restoran yang buka di Semenanjung. Ini first kita buat artis punya, ya, makanan ni. Ya, tapi tiada artis lah. Kedai-kedai lah, cukup lah. Jadi untuk burger ni, yang habis lah burger. Habis. Cepat juga. Alhamdulillah. Ya, tapi aku habiskan. Untuk burger ni, aku bagi 4 bintang. 4 bintang, terbaik. Baik. Alright guys, memang kami dua berpuas hati dengan puas burger hati. Ni. Okay. Terbaik. Terbaik. Adam terbaik. Adam terbaik. Adam makan heritage mana? Heritage. Jadi korang boleh makan bukan sahaja burger sana. Korang boleh makan goreng-goreng, ada western.
Nasi goreng pun nasi dalam goreng ada harga RM6 nasi goreng kampung. Itu okey lah, tapi standard western price. Macam standard price lah. Standard price KL lah kalau yeah western lah. Tapi yang okey lah kan overall yeah, yang bagus lah. Terbaik overall okey. So kita tamatkan segmen burger review kita dengan jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah mana lagi restoran yang kami mau serbu di Semenanjung ni. So kami sekarang ni ada di Semenanjung di KL. Jadi mungkin korang boleh komen mana-mana yang kita sempat pergi, kita sempat review. Tempat bell, explore, notification, bell notification, bell ya, jangan lupa hit the bell icon supaya korang tak terlepas video-video terbaru dari Cray Arts. Yes, sir. Okay, jadi see you guys on the next video. In the next kah? On the next? In the next video, ciao. Haha, tak tahu apa kau dah buat padaku. Kini Hisham termimpi. Makan burger. Makan burger.